Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kucing Jalanan. Ini teman-teman, saya sudah meracik makanan kucing. Ini akan kita berikan sama si Boy sama si Junior ya teman-teman, karena Boy udah datang, udah nunggu di luar ya teman-teman. Nah, di sini racikannya ini yaitu ini kepala ayam ya teman-teman, atau ayam, kepala ayam yang direbus atau lehernya. Ini bisa teman-teman gunakan, yaitu beli aja kepala ayam 2000-an di pasar, itu udah banyak ya teman-teman. Lalu kuahnya jangan lupa, ini antara ayam yang udah dicincang lalu dicampur dengan nasi ya teman-teman, dan diaduk sama kuah rebusan tersebut. Nah baik teman-teman, ikuti terus kegiatan kami. Saya sudah lama tidak straight feeding karena terkendala biaya. Saat ini kucing, makanan kucing naik ya teman-teman, mahal, jadi saya belum bisa straight feeding kembali. Namun saya selalu memberi makan kucing-kucing yang datang ke kosan saya. Kita beri dulu ini nasi ayam campur kuah ini kepada si Boy dan si Junior ya teman-teman. Yuk teman-teman, ini si Boynya udah nunggu. Boy, apa kabar Boy? Datang terus Boy ini ya. Itu si Juniornya ya teman-teman. Ini Boy, buat kamu Boy. Ini dia, dia. Kamu di dalam cakarnya sama si Boy. Jadi ini ya teman-teman, kalau dikasih seperti ini, kalau nasi saja si Junior juga nggak mau, si Boy apalagi ya teman-teman kalau sekedar dikasih nasi. Tapi saya selalu mengakali bagaimana caranya agar bisa memberi mereka ini makan pakai nasi. Jadi terkadang saya campur pakai sarden ya teman-teman, kadang seperti ini. Ini hemat banget ya teman-teman, beli 2000 itu kepala ayam udah dapat banyak di pasar. Tapi ya agak repot, kita harus merebusnya, harus dicampurkan lagi seperti ini ya teman-teman. Nah ini makannya lahap banget. Itu si Junior ya teman-teman, sengaja nggak kita keluarkan karena si Junior takut sama si Boy. Si Boy ini galak kucingnya. Habis kan ya Boy ya. Baik teman-teman, cukup sekian dulu tips hemat memberi makan kucing kali ini. Sekali lagi mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.